وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ini cerita dulu Banyuwangi. Masa kecil saya di Banyuwangi, saya lihat ibu saya di Banyuwangi. Saya merasa lebih dekat ke sajian nyaman teguh dari soal ibu penyanyiannya Merlis tadi tentang ibu banyak. Yeah.
TV yang lagi mati. Jangan kau bersedih.
gunung kecil mengemis serumban. Kirap pasukan keraton menghitung kerikil dan rumput. Lalu para wali mengukir pusar bumi bercampur air dari segala arah, antara sejarah, panas matahari dan kering sawah. Santri berkelana dan pangeran cakrabuana. Setelah itu kita tak akan meminum air keramat di sini. Kau dengarkah angin gumbang di bulan pertengahan tahun? Ketika bulan seperti darah yang berpencar, ketika mereka membunuh seorang panembahan. Orang perempuan berlari dan seperti dulu, ia pun mencari-cari kemenyan dan bunga-bunga kantil di antara pohon-pohon sawo kecil dan mundu. Jangan terseduh, jangan terseduh. Suwuk dan nasi jimat ini adalah jalan sesadu, karena Sultan telah memerintahkan tanah wongkong. Lalu bajingan ubahnya jadi magma air mata. Asap suruh yang diterbangkan bersama kursi gading kilang kencana. Burung-burung laut yang akan melempar pasukan jaga satru dan jaga bayang dengan keris dan sisipan racun. Tawurji, 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 mereka akan berteriak. Telikung Taji, Caruban adalah mantra dan aji-aji. Karena itulah bahwa panci macan Ali ini selalu kita cuci dalam keringat di sekat iringan panjang jiwa terikat karang di jebol kira. Dari Gunung Sembung ada kilatan Polo. Kita bernyanyi dengan sakral dan pawai alegori. Dan tiba di Pesambanan akan kita temui kidung Ritus yang lebih mistis. Terima kasih.